tahu oh punya psikologi digital nih, kita harus punya sikap biru. Ya. Lalu tugas evaluasi apa aja? Kalau nggak ditulis, kita nggak tahu. Nah, komitmen pada dia. Jadi dalam setelah dia beli satu barang, dia udah kita lepas dengan kayak gitu juga. Mana tahu dia beli mungkin di 2 minggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya. Jadi revital itu ya, jangan jadi dia beli. Nah, jadi pola yang dia bilang sebenarnya ada di buku yang ditulis oleh Michael Gerber, ya, bukunya Entrepreneur Mythos. Kita dengarnya kayaknya kok ngomong kayak gitu apa benar?